panggil papa. Dia panggil gue ke ruang wardrobe, dia bilang, kenapa lu suruh anak-anak lu panggil gue Uncle Tony? Dan gue jelasin, karena lu bukan biologi, karena lu bukan biologisnya anak-anak gue. Jadi anak-anak gue harus panggil lu Uncle. Itu yang benar, tapi dia paksa anak gue untuk panggil papa. So what I have to do? Tell me what I have to do. Gue ngajarin yang benar, Kak Fitri, Kak Chen punya anak Naira dan Kaira dari pernikahan yang berbeda. Dia panggil Kak Chen uncle, karena itu bukan anak kandungnya. Kalian boleh maki gue, kalian ketawain. Gak apa-apa, sekarang dia udah verified. Sekarang dia udah get a lot of followers because he just want to using me. Kalau dia gak using me, gak mungkin tiba-tiba dia bilang, memang gue yang ngajakin dia untuk konten YouTube supaya lucu, supaya lebih ada warnanya. Tapi tidak pernah lebay, tapi tidak pernah sering, ya kan? Kalian boleh cek YouTube gue, sering gak gue bawa dia. Bahkan gue pun jarang banget memposting foto tentang dia di Instagram gue. Hanya dia yang selalu memposting foto gue di Instagram dia. Gue selalu bilang sama Tony, yuk jangan terlalu sering kita posting-posting. Biar relationship kita tuh aman. Gue tuh gak rela lu dikatain mau kondo. Gue gak rela. Gue pun gak apa-apa kalau lu gak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama dua laki-laki. Mantan laki gue udah di-abuse dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, gue tuh ngambil talinya, gue cuma mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah memukul pasangan gue, karena gue itu cinta. Teman-teman gue saksinya semua bilang, Nick pikir-pikir lagi sama Tony. Dia udah gak kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta sebulan. Makanya dia pindah ke Bali, karena di Bali lebih murah. Dia mau bikin bisnis, dia mau bikin tas. Ayo gue bantuin. Gue bilang sama dia, kalau kamu mau sukses jangan tinggal di Bali, karena di Bali itu cuma untuk holiday dan untuk have fun, untuk party. Kalau lu mau free sex, lu silakan ke sana. Akhirnya dia berpikir, dia bilang, ya udah, aku di tempat kamu aja, aku harus bayar berapa? Awal-awal dia bilang gitu. Ngakak aja gak apa-apa, ngakak. Kalian boleh ngakak sesuka hati kalian. Gue bilang, kok kamu harus bayar? Gak usah bayar dong. Kan kamu tinggal di sini sama saya. Ya tapi gimana, gak enak. Yaudah kamu tidur di kamar tamu. Jadi selama ini dia tidur di kamar tamu. Setelah kita menikah, baru dia tidur sekamar sama Arkana, sama saya. Saya tidak pernah memfitnah dia maling. Demi Allah, demi ibu bapak saya. Saya cuma bilang, kenapa kamu bawa tas kesukaan saya, yang saya udah beli 4 tahun, tas Gucci deh, yang ransel deh ya. Cuman itu yang gue tanyain, oh Dokter Oki. Kalau dia cuma mau using gue supaya terkenal, bukan begini caranya. Gue tuh selalu mau bantuin lu, tau deh ya.
gimana gue mau bikin dia suka.